少的人口便能维持住宇宙国的统治，所以我们都有不可退让的理由。越是生死关头，正合我意。不论我的招式如何变化，他的一片刻失神，Junardi Pratama 4359, Danang Setiawan 8230, Abu Hurairah Baharudin 6985, Dis 2452, Kogaming TS 9NS, Rizky Pratama 8023, Nono Bengkel N80, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu setia dan stay di channel ini. Dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan, agar kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, Bang Panjul akan kembali membawakan bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, dan tak perlu menunggu lama, kita langsung masuk ke bocoran alur ceritanya. Pada part sebelumnya, di dalam ruang kendali kapal semesta yang mereka tumpangi, terlihat Luo Feng, Rong Jun, Wuka dan beberapa jenius lain yang akan dikirim ke wilayah permulaan absolut pun seketika terbelalak kaget, ketika melihat kapal semesta yang mereka tumpangi, melaju dengan kecepatan yang berpuluh-puluh kali lipat melebihi kecepatan cahaya, yang dengan mudah melewati area berbahaya yang dipenuhi asteroid-asteroid besar. Karena jika saja perjalanan yang mereka lakukan ini menggunakan kapal semesta biasa, sudah pasti guys, kapal itu akan hancur menjadi keping-kepingan kecil. Di sela itu, melihat ekspresi keterkejutan yang terpancar dari wajah Luo Feng dan jenius lainnya, Kaisar Meteorit yang memimpin perjalanan itu pun berkata, bahwa wilayah yang mereka lewati saat ini merupakan distrik inti dari wilayah permulaan absolut, yang merupakan bagian dari wilayah yang akan menjadi tempat tinggal Luo Feng, Rong Jun, Wuka dan 5 jenius lainnya. Mendengar penjelasan itu, lagi-lagi Luo Feng dan para jenius lain kembali dibuat terkejut. Hal itu dikarenakan, walaupun perjalanan menuju ke wilayah permulaan absolut terbilang sangatlah mudah dan tanpa kendala, namun hal itu akan sangat berbeda saat melakukan perjalanan pulang nantinya. Karena untuk mencapai kecepatan cahaya, sebuah kapal alam semesta membutuhkan ruang kosong yang sangatlah panjang, sama halnya dengan sebuah pesawat biasa, yang jika akan lepas landas, pesawat tersebut harus melaju pada jalur lurus sebelum terbang mengudara. Sementara saat ini, jalur yang dilalui kapal semesta yang ditumpangi Luo Feng dan kawan-kawannya tengah melewati wilayah berbahaya yang diselimuti debu-debu kosmik serta asteroid besar. Yang hal ini sendiri, akan membuat sebuah kapal semesta kesulitan untuk mencapai kecepatan cahaya. Di sela itu Kaisar Meteorit pun berkata, bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena jika pelatihan mereka di wilayah permulaan absolut telah berakhir, mereka akan diberikan sebuah peta bintang yang mencakup seluruh area permulaan absolut, serta jalur aman bebas untuk melakukan perjalanan pulang, ataupun jika mereka ingin kembali ke wilayah permulaan absolut. Singkat cerita, setelah mengantarkan Wuka, Rong Jun dan beberapa jenius lainnya, kapal semesta yang ditumpangi Luo Feng pun tiba di sebuah benua besar. Yang dimana di tengah benua tersebut, terdapat sebuah vila mewah yang akan menjadi tempat tinggal Luo Feng. Di sela itu, tampak 10 pejuang dengan armor lapis baja yang dipimpin oleh seorang pria tua botak yang ranah kultivasinya telah berada di tingkat tuan sektor, tampak terbang mendekati kapal tersebut. Melihat si pria tua botak mendekat dan langsung membungkuk hormat padanya, Luo Feng pun tersenyum dan berkata, "Ao Duo, akhirnya kita bisa bertemu di dunia nyata," ucap Luo Feng pada si pria tua botak yang merupakan pimpinan dari tim pengawal Luo Feng. "Ya Yang Mulia, hari ini pun telah lama ku nantikan," ucap Ao Duo, lalu mengajak Luo Feng ke villa yang akan ia tempati. Sesampainya di villa tempat tinggal Luo Feng, Ao Duo pun menunjuk ke arah sebuah planet es misterius berwarna biru tua yang dipenuhi kabut tebal sembari berkata, "Tuan, planet itu adalah planet yang sangat luas, namun memiliki suhu dingin yang sangat ekstrim. Bahkan karena suhu ekstrimnya yang dapat membunuh seorang pejuang di ranah penguasa sektor, membuat pihak perusahaan virtual menetapkan larangan, bahwa sebelum kultivasi seseorang mencapai ranah immortal atau yang lebih kita kenal dengan sebutan level abadi, maka ia dilarang keras untuk mendekati wilayah tersebut," ucap Ao Duo. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun menggelengkan kepala, sembari menatap tajam ke arah planet misterius tersebut, lalu kembali berkata, "Ao Duo,
Menurut informasi yang aku terima, seorang anggota inti perusahaan virtual seharusnya memiliki kualifikasi untuk menggunakan kolam kehidupan, demi meningkatkan ranah kultivasinya, apa benar demikian? Tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Auduo pun mengerutkan keningnya sembari berkata, "Kolam kehidupan? Kolam kehidupan apa?" Tanya Auduo lalu kembali berkata, "Oh aku tahu, mungkin yang dimaksud Yang Mulia adalah kabin nutrisi, dan itu sepenuhnya benar. Tapi jika Yang Mulia ingin menggunakan kabin nutrisi, maka Yang Mulia harus mengirimkan permintaan pada pihak perusahaan virtual," ucap Auduo. Sementara Luo Feng, mendengar ucapan itu, ia pun segera memasuki ruang virtual dan mengirimkan permintaan tersebut. Yang dimana sesaat setelahnya, muncul sebuah layar kecil yang menampilkan sosok wanita cantik berambut giok dan berkata, "Yang Mulia Luo Feng, permintaan Anda untuk kabin nutrisi telah kami proses dan akan segera dikirimkan ke alamat Anda," ucap si wanita berambut giok. Singkat cerita, sesaat setelah mengakhiri panggilan itu, Luo Feng kembali memeriksa beberapa file pesan yang berisikan tentang hak istimewa yang bisa didapatkan oleh seorang anggota wilayah permulaan absolut, dan segera membuka email pesan tentang pelatihan. Yang dimana untuk pelatihan sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu pelatihan teori dan pelatihan praktek, yang akan diajarkan oleh seorang guru di level immortal. Bahkan di beberapa kelas latihan tertera, pihak perusahaan virtual menyediakan guru yang merupakan seorang pemimpin negara guys, dan hal ini jelas-jelas membuat Luo Feng menggelengkan kepala. Di sela itu, Babata yang juga terkejut saat membaca informasi itu, ia pun berkata, "Luo Feng, buka file yang berisikan pelatihan praktek itu, aku ingin melihat apa saja yang ada di dalamnya," ucap Babata, yang lagi-lagi dikejutkan dengan isi file tersebut. Yang dimana di dalam file pesan itu mengatakan, bahwa sebagai anggota wilayah permulaan absolut, Luo Feng dapat mencoba untuk kembali menaklukkan tantangan jembatan surgawi. Dan bukan itu saja, selain jembatan surgawi, Luo Feng pun memiliki hak untuk mencoba tantangan di sebuah ruang virtual yang disebut Samudra Fantasi, ataupun tantangan di ruang virtual Altar Abadi. Yang dimana kedua wilayah latihan ini, adalah sesuatu yang bahkan AI sekelas Babata pun tak mengetahuinya. Ya Dewa, perusahaan virtual ini benar-benar perusahaan yang sangat royal dengan anggotanya, karena mereka bukan hanya menyediakan seorang pemimpin negara sebagai pengajar, bahkan mereka pun menyediakan tempat latihan seperti Jembatan Surgawi, Samudra Fantasi serta Altar Abadi. Yang dimana ketiga tempat pelatihan virtual ini memiliki efek yang berbeda. Contohnya Jembatan Surgawi, yang terkait erat dengan pelatihan hukum asal, sedangkan Samudra Fantasi, lebih terfokus pada pelatihan kekuatan mental dan kesadaran, dan untuk melatih kekuatan tubuh, lebih cocok berlatih di dalam ruang virtual Altar Abadi, ucap Babata, yang tiba-tiba kembali terbelalak kaget dan berkata dengan girangnya. Luo Feng, ini, tiga aspek ini adalah aspek utama untuk menembus level immortal. Ya tidak salah lagi, pemahaman hukum asal, kekuatan mental dan kekuatan tubuh, hal ini adalah sesuatu yang bahkan jika guru masih hidup tak akan bisa kau dapatkan, ucap Babata, lalu dengan cepat memerintahkan Luo Feng untuk membuka file yang berisi penjelasan lengkap tentang Altar Abadi. Yang dimana isi file menjelaskan, bahwa di dalam ruang virtual Altar Abadi terdapat 5 kategori misi pelatihan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Yang diantaranya adalah misi tingkat aman dengan tingkat kematian 0%, kedua adalah misi tingkat normal, dengan estimasi tingkat kematian 10%, yang ketiga adalah misi tingkat sulit, yang tingkat kematiannya mencapai 20%, serta misi tingkat bahaya, dengan tingkat kematian 50%, dan yang terakhir adalah misi tingkat mustahil, yang tingkat kematiannya mencapai 90%. Namun tentunya, semakin tinggi tingkat kematian, maka semakin tinggi pula poin yang akan didapatkan, karena seperti yang sudah dijelaskan, di dalam aliansi perusahaan virtual, poin jauh lebih berharga dibandingkan uang guys, dan Luo Feng diberi kebebasan untuk memilih di tingkatan apa ia ingin berlatih. Singkat cerita, Luo Feng telah sampai di akhir deskripsi pesan yang mengatakan, bahwa jalan menuju keabadian adalah sebuah jalan yang dipenuhi dengan bahaya, dan kami sangat berharap, kelak kalian para jenius yang berhasil melewati jalan ini, akan terus memegang teguh kesetiaan pada organisasi perusahaan virtual. Karena jika coba untuk membelot, maka kalian akan menanggung konsekuensinya. Melihat akhir dari pesan tersebut, Luo Feng pun tampak terdiam merenung sembari menghela nafas panjang, seperti sedang memikirkan sesuatu. Melihat hal itu Babata pun berkata, "Luo Feng, jangan terlalu berambisi untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuanmu, dan jika ingin berlatih, maka mulailah pada tingkat kesulitan yang lebih rendah," ucap Babata mengingatkan. "Tidak,
Saat ini aku belum berniat untuk mengambil misi pelatihan manapun, karena pemahamanku tentang 9 tablet kekacauan alam semesta yang aku latih di dalam kota kekacauan, sepenuhnya belum dapat kucerna, jadi saat ini aku akan memilih untuk lebih mendalami segala sesuatu yang pernah kupelajari di dalam kota kekacauan. Selain itu, jika tabung nutrisi yang aku minta telah tiba, maka akan semakin sulit bagiku untuk mengatur waktu pelatihanku, jadi akan lebih baik untuk lebih mendalami apa yang telah kupelajari dulu, ucap Luo Feng. Benar, keputusanmu sudah sangat benar, ucap Babata sembari tersenyum. Sementara Luo Feng, ia pun kembali membuka sebuah file yang berisikan tentang harta karun berharga, manual teknik, senjata, serta material atau berbagai alat pendukung pertempuran. Dan saat melihat deskripsi tentang material pendukung, tiba-tiba jantung Luo Feng berdegup kencang dan berkata, Babata, saat ini aku masih memiliki 30.360 poin yang aku dapatkan saat berlatih di dalam kota kekacauan, dan lihatlah material-material ini, apakah ada di antara mereka yang dapat memperbaiki kapal meteorit milik guru, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, tanpa berlama-lama Babata pun memeriksa material-material untuk membangun sebuah kapal. Dan tak butuh waktu lama, Babata pun berhasil menemukan beberapa material untuk memperbaiki kapal meteorit dan berkata, Luo Feng, ada beberapa item yang dapat digunakan memperbaiki kapal meteorit, dan selain dapat ditukar dengan menggunakan poin, material-material itu pun dapat ditukar dengan harta karun, ucap Babata membuat Luo Feng tampak gembira dan berkata, Babata, berapa banyak poin yang dibutuhkan untuk mendapatkan semua material itu? Sekitar 560.000 poin, sahut Babata, membuat Luo Feng terbelalak kaget. Ya Dewa, apakah harus semahal itu? Tidak, itu tidaklah mahal, karena jika kau membeli semua item ini di luar perusahaan virtual, maka harganya bisa mencapai 80.000 elemen campuran, ucap Babata. Mendengar ucapan itu Luo Feng pun kembali berkata, Babata, bagaimana jika kita membangun kapal baru dengan spesifikasi yang seperti kapal meteorit, kira-kira berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan? Luo Feng, apa kau gila? Ucap Babata lalu kembali berkata, jika kau ingin membangun kapal meteorit baru, sekurang-kurangnya kau membutuhkan 3,2 juta elemen campuran, ucap Babata. Sial, harga sebuah medan bintang seperti Gunung Naga Hitam pun tidak sebanyak ini, dan jika aku memiliki kekayaan sebanyak ini, maka aku akan lebih memilih untuk membeli sebuah medan bintang, gerutu Luo Feng. Mendengar ucapan itu Babata pun tersenyum sinis dan berkata, Luo Feng, jangan kau bandingkan guru besar Huyanbo dengan medan bintang Gunung Naga Hitam, karena bahkan kekuatan dari pemiliknya pun tak mendekati guru. Dan satu hal lagi, bagaimanapun medan bintang Gunung Naga Hitam adalah sebuah wilayah yang belum tentu bisa melindungi hidupmu. Sedangkan kapal meteorit adalah sebuah kapal yang dapat melindungi hidupmu dan membawamu ke tempat yang kau inginkan, jadi mana yang lebih kau pentingkan, sebuah medan bintang atau kehidupanmu, tanya Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng hanya bisa menggelengkan kepala, karena sudah jelas, entah itu dari segi poin ataupun uang nyata, saat ini ia belum mampu untuk memperbaiki kapal meteorit yang ditinggalkan oleh Huyanbo. Singkat cerita, kabin nutrisi yang diminta oleh Luo Feng pun telah tiba, yang dimana di dalamnya terdapat cairan dingin berwarna ungu, yang tanpa berlama-lama, Luo Feng pun langsung masuk dan membenamkan dirinya ke dalam cairan dingin tersebut, diikuti dengan munculnya entitas aneh yang mulai mengalir ke seluruh bagian tubuhnya yang perlahan-lahan mulai berevolusi dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Yang dimana dalam waktu beberapa bulan saja, ranah kultivasi tubuh manusia Luo Feng yang awalnya berada di tingkat semesta level 1, telah mencapai tingkat semesta level 9. Yang dimana jika dalam keadaan normal, setidaknya evolusi ini akan membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun. Dalam novel dijelaskan, selain membenamkan diri di dalam kabin nutrisi, Luo Feng pun membagi waktunya untuk mengikuti kelas yang mengajarkan tentang pemahaman hukum asal emas dan ruang yang diajarkan oleh seorang immortal yang bergelar Kaisar, serta berlatih untuk memahami tablet 9 kekacauan alam semesta yang sebelumnya ia pelajari di dalam kota kekacauan. Namun seiring berjalannya waktu Luo Feng mulai merasakan bahwa kecepatan pelatihannya makin melambat, berbeda dengan saat ia menjalani pelatihan di dalam kota kekacauan, dan ternyata hal itu pun dirasakan oleh para jenius lain, membuat Luo Feng termenung karena memikirkan apa yang salah dengan latihan yang mereka lakukan. Di sela lamunannya itu, tiba-tiba terdengar Babata berkata, Luo Feng, ada panggilan dari gurumu, ucap Babata. Mendengar ucapan Babata yang mengatakan bahwa ada panggilan yang berasal dari Kaisar Yan yang merupakan guru Luo Feng saat berlatih di dalam kota kekacauan,
Luo Feng pun dengan cepat menerima panggilan tersebut, diikuti munculnya sosok manusia kera dengan armor emas yang tersenyum dan berkata, "Muridku, bagaimana perasaanmu setelah meninggalkan wilayah pelatihan di kota kekacauan?" ucap Kaisar Yan. Mendengar ucapan itu Luo Feng pun berkata dengan hormat, bahwa setelah meninggalkan kota kekacauan, kecepatannya dalam pelatihan semakin melambat, dan hal ini pun terjadi pada Wuka, Rong Jun dan para jenius lainnya. Di sisi lain, mendengar ucapan itu Kaisar Yan pun tertawa dan berkata, "Muridku, itu adalah hal yang normal, karena bagaimanapun kota kekacauan memiliki 3 harta karun yang dapat meningkatkan kecepatan pelatihan hingga 10 kali lipat, dan ketika kau meninggalkan kota kekacauan, efek itu sudah tidak akan berarti lagi. Tapi kau tak perlu khawatir, karena gurumu ini memiliki cara untuk menyelesaikan masalahmu itu," ucap Kaisar Yan, membuat mata Luo Feng berbinar dan berkata, "Bagaimana caranya guru, tolong beritahukan padaku," ucap Luo Feng, dilanjutkan dengan Kaisar Yan yang berkata, "Kau tentunya telah mendapatkan email dan melihat daftar-daftar item yang merupakan harta karun yang dikirim oleh perusahaan virtual. Di dalam daftar harta karun itu ada sebuah buku kuno yang disebut Coretan Ruang dan Waktu yang ditulis oleh pencipta tablet 9 kekacauan alam semesta. Guru, apa yang Anda maksud adalah salah satu dari 100 buku yang dibanderol dengan harga 100 miliar poin?" tanya Luo Feng dengan ekspresi terkejut. "Ya benar, tapi kau tak perlu khawatir, karena buku tablet 9 kekacauan alam semesta terbagi menjadi 9 set buku yang dijual terpisah, jadi kau boleh membelinya satu per satu saja. Karena bahkan aku sendiri pun, tak mampu untuk membeli buku itu dalam set lengkapnya yang dibanderol dengan harga 100 miliar poin, namun jika saja aku mampu, pasti sudah kubelikan untukmu," ucap Kaisar Yan sembari tertawa lepas. Sementara Luo Feng, mendengar penjelasan itu, ia pun dengan cepat membuka informasi lengkap tentang buku coretan waktu, yang memang terbagi dalam 9 set buku. Yang dimana 2 buku pertama dibanderol dengan harga 10.000 poin. Sedangkan untuk set ketiga, dibanderol dengan harga 100.000 poin, dan untuk set ketujuh dibanderol dengan harga 1 miliar poin, sedangkan set kedelapan, harganya mencapai 10 miliar poin, sedangkan untuk set ke-9, dibanderol dengan harga 100 miliar poin, dan tak ada sedikit pun diskon untuk buku coretan waktu ini guys. Singkat cerita, setelah melihat deskripsi tentang buku coretan waktu, Luo Feng pun tersenyum dan berkata, "Guru, aku benar-benar tidak menyangka, bahwa buku mahal ini ternyata dijual terpisah, sama halnya dengan teknik pedang petir 9 lapis yang dulu aku beli di bumi, yang untuk ke-9 teknik ini pun dijual terpisah," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu Kaisar Yan pun berkata, "Muridku, pasti kau menganggap buku-buku ini sangatlah mahal, dan aku tak akan memaksamu untuk membelinya seperti halnya buku manual teknik Floating Blood. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, walaupun set ketiga dari buku ini yang dibanderol dengan harga 100.000 poin bisa terbilang sangatlah mahal, namun buku ini adalah pilihan terbaik untuk mempercepat pemahamanmu tentang 9 tablet kekacauan alam semesta. Karena dengan mempelajarinya, kecepatan pemahamanmu tentang 9 tablet kekacauan alam semesta jauh akan lebih cepat dibandingkan dengan berlatih di dalam kota kekacauan, jadi pilihan ini sepenuhnya aku serahkan padamu, entah kau akan membelinya atau tidak aku tak akan memaksamu," ucap Kaisar Yan. Dan itulah guys, ending dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, part 245. Akhir kata, see you next video.